Semuanya, kembali lagi di channel Naufal Sabitu. Kali ini kita akan bermain Dragon Mania Legends lagi, teman-teman. Yang part 3, kita ambilin dulu ya. Ambil-ambilin lagi ya, teman-teman. Kita ambilin. Ini harus dibesarin cepetnya, teman-teman. Ada iklan, teman-teman. Oke, saatnya kita letakkan. Aku dapat 5 permata lagi. Naga debu. Ini. Naga bola. Kamu baru saja mengumpulkan semua naga yang diperlukan selamat. Naga bola api. Keren. Dia punya elemen angin dan elemen tanah. Kita beri makan dia. Mungkin kita kasih makan sampai dia level 9. Kasih makan terus. Oh, masih. Oh ya, seperti ini masih level 8, teman-teman. Kita beri makan lagi. Oke, sekarang kita lihat naga terbaik kita sekarang apa? Masih gelap. Oke, kita latih dia. Dia belum pernah dilatih sebelumnya karena dia naga baru. Oke, tidak usah. Tenang, dia orang baik. Dia orang jahat. Tugas tuntas, baik sekali tugas saya yang tuntas ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lihat. Baru bola api. Dan dia terlihat sangat keren. Yap. Terlihat sangat keren. Kita lihat infonya apa. Naga bola api bisa mengendalikan nyala lima lidah api yang ada sekujur tubuh pelatih. Ini harus mengingatkan padanya kenyataan. Pada kenyataan itu setiap hari ia terlibat dalam debat panas dan tidak sengaja membakar sofanya. Kita tetaskan nanti saja, soalnya ini tidak cukup, hanya bisa menetaskan telur saja. Oke, kalau gitu kita akan bertempur, teman-teman. Tunggu, sebelum kita bertempur, kita akan lus-lus dulu naganya semuanya supaya kita dapat uang. Sebelum kita lus-lus naganya, kita akan manen-manen. Dan seperti biasa, kerucut asam. Yang level 1 kita kerucut asam. Oh iya, nanam. Maaf ya, teman-teman. Kita akan nanam makanan lagi, bukan manen. Saya salah. Kita akan menanam berry dragolandik. Tunggu. Sepertinya ini terlalu mahal, teman-teman. Yang ini saja. Aku sudah punya habitat air. Kita akan mungkin nanti saja, teman-teman. Oke. Kita sekarang baru kita lus-lus naganya. Baik, kita dapat uang. Oh, tidak dapat. Dapat. Ternyata masih dapat. Sekarang naga salamander. Kita belai-belai semua naganya. Kita belai-belai supaya kita mendapatkan uang. Dia seperti hewan yang jin.
semua naga jika di usus mereka seperti hewan yang jinak dan tidak mengerikan, padahal mereka tetaplah berbahaya. Kita makan itu. Lihatlah teman-teman, dia sangat lucu saat dia dibelai. Dia seperti bayi. Naga ini juga sama. Naga ini seperti belum kita belai. Satu permata, lumayan sekali. Jadi aku tidak ingin berimu makan. Oke, kita lihat apalagi tugas-tugas kita di sini. Tungguin, klaim, klaim. Seribu makanan, klaim, klaim. Beli naga air nanti. Oke, saatnya kita bertempur. Bertempur. Ini kita pakai naga yang mana ya teman-teman? Apakah naga yang ini? Mungkin naga ini sudah bagus teman-teman. Kita naganya sama itu naga yang beda sendiri. Siap. Oh, ini harus kita pakai lempannya ya teman-teman. Mampus ya. Blessed. Mampus. Sakit sekali ya teman-teman. Segini agak lumayan. Oh, sama saja ya teman-teman. Kita pakai yang angin saja. Kita lihat langsung. Ini dia angin apa ya teman-teman? Yang panas kan dia angin. Masih sekarat kau sempurna. Bukan sekarat, dia mati. Sempurna. Dan kita menang. Yeay. Kita menang. Karena saya anggota VIP untuk saat ini, kita mendapatkan hadiah yang digandakan. Seperti ini. Saatnya bertemu lagi. Tunggu, apa ini seperti? Oh, kita bisa mendapatkan makanan. Nah, kita lihat apakah ada peti di sini. Kita perlukan teman. Toby. Kita lihat apakah ada peti lagi. Sepertinya tidak ada lagi. Peti gratisan, teman-teman. Oke, kita pakai naga ini saja. Kita serang yang ini. Masih sekarat dia. Meleset. Langsung mati dia sekali serang, kalau langsung mati.
karena nagaku level 9 semua yang aku pakai ini. Sembilan lawan. Ini tuh serangannya lemah. Kita menang dan naga kita masih utuh. Iya, jadinya kita bintang 3. Lihatlah, kita mendapatkan banyak sekali hadiah, teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke level selanjutnya. Tunggu, ini apa? Serang. Kita akan rebut tempat tambangnya. Tunggu. Kita akan beri makan para naga yang akan kita pakai. Tunggu, kita lihat dulu. Tidak usah. Lalu yang mana yang tribal? Ini sini rupanya. Dah. Dengan kekuatan meningkat kita pasti menang. Satu naga kau, naga mau akan mati. Leset. Tiga melawan satu. Aku pasti menang. Yang api jadi lembut. Selanjutnya sama ini saja. Pakai tanah. Itu naganya dilatih. Apa itu di akademi? Sepertinya karena dilatih di akademi, jadinya dia sangat kuat, teman-teman. Kau akan mati. Walaupun naga itu yang dilatih di akademi, bukan berarti nagamu bisa menang. Karena kita tetap menang. Lah banyak sekali hadiah yang kita peroleh. Naga elemen tumbuhan, habitat tumbuhan, habitat tanah, seluruh saja. Sekarang tambang emas ini milikku. Lihat nih tambang emasku. Ya betul lagi. Oke, dan naga yang kita pakai benar saja. Sudah kuduga kau akan menyerang naga kita dan terapi. Satu naga kau mati. Ini
Tapi kalau kita bisa mengalahkan kedua naga, ini sepertinya iya. Kita lihat tapi kalau iya. Satu permata. Sepertinya kita akan mengumpulkan berlian untuk upgrade tempat penetasan, teman-teman. Kita akan bertarung lagi. Kita akan menggunakan naga yang punya elemen tanah, yaitu ini dia. Sudah kuduga. Tunggu, harusnya tiga-tiganya menginginkan semua. Kamu macam-macam dengan Tuhan. Biar kita dapat hadiah. Sepertinya kita akan upgrade-upgrade naga-naga yang cukup bagus ya, teman-teman. Dengan kita mungkin kita akan berinya makan sampai mereka level 10, teman-teman. Oh, arenanya di situ, ntar ya. Kita akan upgrade ini ke level 9. Ke level 10 maksudnya, teman-teman, salah lagi. Sekarang naga debu juga. Krono Odin. Ujung aja. Oke, sekarang naga debu itu di mana? Oh, di sini ya. Naga salamander juga, teman-teman. Kekuatan. Oh, tanah terkutuk. Oh, gitu. Kamu balik dulu ke muka tanah. Oke, saatnya bertempur lagi. Yang teraneh. Oke, kita berarti butuh yang tanah mungkin ya. Tunggu, dia sepertinya tumbuhan. Kita lihat tumbuhan itu kuatnya semuanya. Oke, kita ganti yang tanah aja, teman-teman. Kita ganti tak kamu sama Juni, mungkin saja itu kelemahannya. Wah, dia besar. Dia adalah naga bos. Oh dia yang minum air ya, teman-teman. Wah, sempurna. Dia naga bos, makanya besar.
kasnya mati. Ini susah-susah ya teman-teman. Dan serangan kita hanya berdampak sedikit karena dia naga bos. Begitu nyerang langsung mati naga kita. Meleset. Tidak. Tidak. Kamu, aku mengandalkan mukamu. Sempurna. Dia masih hidup. Tidak. Racun, coy. Racun, teman-teman. Akhirnya mati juga tenaga bos. Kamu curang, tidak ada yang bisa mengalahkan brand yang besar. Apa? Aku tidak curang. Dia bilang aku curang. Mana ada aku curang. Okay. Sekarang naganya ini pakai saja yang ini. Meleset. Meleset juga. Hore. Iya, hore. Dia naga yang kuat, harusnya itu yang pertama kita lawan ya teman-teman. Langsung sekarang ya teman-teman. Naga terbaik ini telah dikalahkan. Naga mereka, hahaha. Maksudnya naganya dia. Meleset. Dan ini akhir dari hidupmu. Ya bisa deh, itu bisa beli naga yang sama. Dan kau tidak mau membeli naga yang sama. Entahlah, aku agak mau. Ada peti. Kita ambil ya teman-teman. Lumayan loh dapat 500 emas. Dan kadang 500 makanan. Dan kadang dapat. Dan kadang dapat 1 permata. Emas kita banyak sekali ya teman-teman. Sudah. Belajar dari runtuhan. Gua mesti buka. Naga again. Mungkin lain kali ya teman-teman kita akan mainkan mode itu. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Mungkin ini akhir dari video kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.